mewakili pengageng dan kerabat dari Pura Pakualaman Ngayogyakarta menghaturkan Derek Dirosungkowo atas wafatnya Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-9. Semoga beliau sedo kanthi Husnul Khotimah dan semoga Allah memberikan ampunan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah juga memberikan segala amal perbuatannya diterima olehnya, dan semoga jalan menuju surga juga selalu diterangi olehnya. Kenangan khusus memang saya jarang sekali bertemu beliau, tapi beliau selalu ada waktu kalau ada acara-acara tertentu. Terakhir saya ketemu malah di Mangkunegaran pada waktu Hari Batik tahun 2019 kemarin. Keluarga besar Keraton Surakarta Diningrat turut berduka dengan angkatnya beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Mangkunegara ke-9 ini. Kami sangat kehilangan sosok kakak yang sangat perhatian dengan keluarga dan adik-adiknya, karena saya sendiri secara pribadi sering latihan di sini, dan beliau menungguin saya di Perang Medanan itu dengan Gusti Heru, karena saya kan satu kuliah dengan Gusti Heru, saya di sastra Jawa, Gusti Heru di sastra sejarah, di sejarah itu di UNS. Jadi kami sering juga mewakili UNS untuk festival-festival, lomba-lomba itu. Jadi kami sangat kehilangan, dan semoga beliau diterima di sisi Allah dan nantinya dimasukkan ke dalam surganya. Sugeng tindak Kamas Adipati Mangkunegara ke-9. Semoga beliau tentram di alam kelanggengan. Terima kasih. Orangnya kan merakyat sekali. Itu juga kami itu di sini itu sudah yang seperti keluarga sejak Mbak Yu Gusti. Terutama beliau sangat partneran dengan Gusti Sekar. Gusti Sekar tuh juga dulu sering kalau di sini ada tamu sering bekso di sini. Gitu dengan Mbak Yu Joyce, terus Mbak Yu Rosati itu. Kalau Mbak Yu Tuti enggak, Mbak Yu Rosati. Jadi karena keakraban kita sudah seperti saudara, dan beliau memang sosok yang sangat ya merakyat sekali gitu. Dan sangat kasih sayang terhadap adik gitu. Sangat kelihatan sekali dan sangat ditonjolkan sekali beliau. Makasih ya.